أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لديهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحومة هاجة سعدية بنت سلمان. خصوصا إلى أرواح المرحوم حجي إبراهيم ناجي مستقيم وأسره وفره وأسرها وفرها ومن ينتسب إليهم أجمعين. وإلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لديهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qaim. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yatubullahu min ba'di dhalika ala man yasha. Wallahu khafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil 'arifin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al jibala yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yasir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'aysira 'alayka yasir. Allahumma tammin bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amina ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang dimulakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Parit Kasih Senggarang Batu Pahat Johor, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jateng kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para-para imam, para-para bilal, bapak haji, bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini kita hadir ke rumahnya Allah. Pertamanya lah mencari rahmatnya Allah. Orang yang datang mencari rahmat Allah yaitu di dalam majlis ilmu umpamanya mendapat 100 syahid berusaha untuk datang. Kadangkalanya sahabat kita dah datang tapi kita keluar pula daripada halaman yang Allah berikan syurga dunia pada kita, kerana dia tak faham syahid itu apa. Apa maksud syahid, Pak? Sekarang ni kita di sini ada syahid ke tak? Ada tak gagak? Jawapannya ada. Sekarang yang sahabat kita syahid benar dunia akhirat, di mana, Pak? Di bumi Palestine. Mereka memerangi kufar atau melawan akan orang-orang kafir tulim. Kalau negara kita, kita lawan toke jadinya. Rupanya kita ini dikira oleh baginda Rasulullah sebagai syahid juga. Bagaimana syahid itu? Kerana kita melawan hawa nafsu, kerana nak datang ke rumahnya Allah bukan mudah. Kadang-kadang kita buat dosa kering je, kerana Allah dah bagi tahu dah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah orangnya? Waman, siapa orangnya tu? Barang siapa nak orang? Waman azlamu mimman dzukira. Siapa orangnya zalim tu dia kan? Siapa orangnya yang tak ada diingatkan akan ayati rabbih, ayat-ayat penciptanya, yakni Allah. Suma'arada anha inna minal mujrimina. Mereka meninggalkan akan halaman syurga itu. Maka itulah dosa yang besar, kerananya nak masuk syurga aku tapi dia tak hendak pula. Itu yang mengerikan kita sekarang. Akhir zaman, sahabat.
Kadangkalanya kita ini orang yang melakukan ibadah, kita tak tahu ibadah kita ini benar atau tidak. Kadangkala kita tidak mendalami ilmu ibadah pokok ni. Apakah ibadah pokok? Ibadah pokok ataupun pintu segala ibadah itu adalah solat. Ramai orang yang tak faham solat. Ya, kalau Rasulullah bagi tahu macam mana? Kalau diberikan ku syurga dengan solat, mana yang baginda Rasulullah pilih? Rasulullah kata, aku memilih solat. Kalau syurga sebelah kanan, solat sebelah kiri contohnya, aku pilih solat. Kenapa? Sebabnya solat, karena syurga itu hanya kesenangan belaka. Tetapi solat adalah kecintaan, hubungan seorang hamba dengan Allah penciptanya. Mungkin lebih daripada syurga yang nak diberi. Itu sebab bagaimana kita nak mempelajari ilmu solat. Hari ini kita bincangkan, ramai orang yang solat tapi fi'ilnya macam Yahudi. Kenapa fi'il Yahudi? Sebab dia solat pun sebiji Yahudi. Dan mereka ini tak ngaji. Rupanya selama ini solat kok macam Yahudi sebiji. Itu sebab Rasulullah tegah, solat itu biarlah inna solati wa nusuki. Bahasa ilmu tasawuf tidak sama dengan bahasa ilmu fiqh. Tetapi kalau tidak diadunkan kedua-duanya, maka tidak akan datang nikmat. Kenapa tak datang nikmat? Contoh paling mudah para ulama memberi contoh. Kalau nak minum teh tarik, sudah digabungkan ke belum teh tarik? Teh tarik kau pula tu. Di dalam teh tarik itu ada apa? Ya ada air jarang. Ini teh tarik ke? Bukannya air jarang loh. Nah, jarang ketoro loh. Kayak maesis ketoro jarang lah itu namanya. Tapi akan sedap kalau ditaruh susu. Kalau ditaruh teh. Kalau ditaruh macam-macam lepas itu ditarik. Maka datanglah nikmatnya teh tarik itu. Itulah disebut oleh para ulama, wa man jama'a bainahuma faqad wasalla illa haqiqah. Perlu digabungkan semuanya itu, itulah benar-benar namanya teh tarik gitu. Bukan minum air jarangnya, minum gulanya, minum susunya, lepas itu minum tehnya seret. Rasanya apa? Itulah bahan nak membuat teh tarik. Tapi kok diasing-asingkan? Macam gitulah. Diasing-asingkan kenapa? Karenanya tidak merasa nikmat mau minum teh tarik. Karenanya enggak digabungkan semuanya. Itu sebab para ulama mengatakan bahwa waman 'amala hasanata bi faqat fa bifakot fahuwa fasik. Orang yang melakukan ibadah cuma pekoh aja, syarak saja, mereka berdosa itu. Tapi waman amala hasana fakot bitasawfa fahuwa zindik. Kenapa? Kalau orang itu melakukan ibadah terus saja bertasawuf, itu namanya gila, sesat itu. Jadi bagaimana? Wa man jama'a bainahu kuma. Perlu digabungkan keduanya itu. Barulah disebutnya faqat wasalla illa haqiqah. Itulah sebenar-benarnya ibadah. Tapi kita ini tidak pernah menggabungkan antara tasawufnya dengan arahan baginda Rasul. Ya, sampai kapan kita mau begini? Karenanya kalau mau melakukan ibadah pokok ini solat, jangan sampai besok di akhirat kita nyesal. Nyesal bagaimana? Karena selamanya kita udah 60 tahun dong. Udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun.
Kalau mau berdepan Allah langsung, enggak ada apa yang dinamakan sunnah baginda Rasulullah. Karena lang itu namanya. Sudah diperjelaskan daripada Imam At-Tirmidzi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana di yaumul mizan aku berdiri di depan mizan, maka aku melihat satu persatu umatku ditimbang. Rasulullah, kita ini kerjanya suka menyusahkan baginda Rasul. Kenapa? Ya mau selawatan pun payah. Kadang ada yang bilangin enggak sempat kerjain banyak. Ya mau baca selawat kayak mau baca istighfar kayak mau baca apa saja yang menjurus kepada wa amilu soleh payah banget. Karenanya apa? Kita ini kan mau berjuang, mau mendapatkan akan syahid, maka berjuangnya melawan hawa nafsu. Ya jangan terus-terusan kita. Kalaulah kita duduk di dalam satu majlis ilmu, orang-orang ahlul tasawuf sahabat, boleh jadi malu besar kita. Kalau besar kemaluan enggak apa, ini malu besar. Karena apa? Karena kita kok jauh banget dengan mereka yang mau berwusul kepada Allah. Allahumma anta maksud. Ya Rabb, engkau lah yang kami maksudkan. Engkau lah yang kami tuju ya Rabb. Warida ka matlubi. Kami memohon redamu. Bagaimana mohon reda? Wah ini yang payahnya. Atini mahabbah, kami mohon kasih sayangmu karenanya mau menikmati hidup selepasnya mati. Wa ma'rifatan ya Rabb, terimalah ibadah kami yang merotal-merakal begini. Kita melakukan ibadah enggak pernah merayu kepada Allah supaya ibadah kita ini diterima. Walaupun ibadahnya agak merotal-merakal, tahu enggak Pak? Merotal-merakal. Orang ketentuan lah, orang mening kata orang. Orang mening. Apa itu maknanya, Mak? Maknanya, orang mening. Kurang baik. Ada yang bonyok, ada yang krowok, ada yang kropos. Macam-macam. Enggak mening. Kalau mau dijual lah contohnya, apple itu udah krowok, bonyok, penyut. Ada mau beli? Ya ada. Karena itulah ibadah kita benyut, bonyok, bosok, macam-macam. Tapi kita enggak merasa itu bonyok, itu krowok, itu kropos, enggak merasa. Karena enggak ada nikmat. Enggak pernah merayu kepada Allah ketika mana mau mempersembahkan. Kan para ulama sudah menggaris pandukan siapa yang kita sembah sebenarnya ini. Kok pikirnya oh sembahyang, sembahyang, sembahyang mana itu? Bahasanya kurang tepat itu. Kok pergi ini mau sembahyang lagi? Bahasa yang tepatnya sembah sangyang, itu yang tepatnya menyembah Allah. Sangyang itu adalah Allah, bahasa kejawen itu namanya. Kok sembahyang? Sembahyang ini perkataan Hindu. Sembahyang mana? Yang tangannya kelima itu. Sembahyang itu. Ya. Kita sembahyang mana? Ya kalau kabut kita. Itu kiranya muazin melaungkan ayuhlah, marilah apa? Hayya alas sholah. Ada pula yang ini kalau kaitkan dengan muazin atau azan ini benar enggak benar dengan sholatnya. Dalam bab tasawuf Pak, antara azan dengan aqamah dan juga sholat itu diikat. Macam ini otongnya diikat dengan tiang dok. Dilekat, enggak boleh berpisah. Kadang-kadang muazin melaungkan orang ngeri. Nak-nak pagi sholat subuh contohnya. Kenapa? Ya udah gregel orangnya. Hei, 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 Allah, ini pun tiana kak.
yang muazin ini. Itu sebab Pak, kalau nak melaungkan kalimat ubudiyah ini, kalau di Yaman sana diadakan seperti pertandingan. Karena Rasulullah sebutkan hasinul Rasulullah, hiasi suaramu kalau laungkan azan, sehingga suara yang terbaik ketika zaman Rasulullah, bila Jibril mengajarkan Umar Al-Khattab, lima orang yang diajar mimpi yang sama. Bilal bin Rabah, malaikat Jibril enggak datang, tapi kepada Abdurrahman Al-Auf, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Bakar enggak, dan beberapa sahabat, ada lima orang bermimpi qaidah bagaimana mau mengambil menanggil umat itu sholat. Karena zaman Rasulullah dulu kalau sholat dia main apa, digendangkan lonceng, lonreng klonreng klonreng. Kata orang Yahudi, lo kok sami mawon? Tahu sami mawon enggak? Apa sami mawon ya? Wis podo bae rene. Dan mengadapnya juga di Baitul Maqdis, lo kok podo negarane dhewe? Karena Baitul Maqdis negaranya apa namanya? Negara apa? Baitul Maqdis negaranya Palestina. Ini kalau cerita Palestina, kita ini yang bingung sebenarnya. Ditipuin aja. Karena Israel itu enggak ada negara. Israel itu bangsa. Negaranya Palestina. Karena orang Israel negaranya Palestina. Kenapa Israel negara Palestina? Karenanya Bani Israel itu bani-bani para anbiya. Israel, Arab dan juga Melayu, ini apa hubungannya? Nah, ini perlu dipahami bahwa tiga bangsa ini adalah adik beradik, satu bapak belainan ibu. Dan bangsa Melayu adalah bangsa yang kedua yang Allah turunkan sebenarnya. Tetapi Yahudi yang enggak mau mengalah, maka semuanya ditutup, bangsa Melayu ini dihidupkan. Ayo kita lihat sejarahnya, lihat bagaimana bangsa Melayu itu, apa kaitannya dengan orang Arab, apa kaitan dengan orang Israel. Saya enggak sebut orang Yahudi, karena Yahudi itu mungkar dengan Allah. Kalau Bani Israel itu ya bani yang benar, ahlul kitab di dalamnya ada. Karenanya orang Israel sebagiannya yang melawan perintah Allah, keluar dari bangsa, membentuk agamanya Yahudi. Keluar daripada bumi Palestina, larinya ke Jerman sana. Tapi di Jerman merosot, Hitler apa ngarok, dibunuhin aja. Tetapi Hitler membuat satu apa ini namanya, magic, silap kes apa, silap mata. Yang dibunuhnya bukan Yahudi yang geragas itu, sehingga disebut Zionis. Tapi yang dibunuhnya adalah ahlul kitab yang mempercayai baginda Rasulullah. 5 juta orang dibunuhnya oleh Hitler. Maka ditinggalkan yang geragas, yang suka merosak. Tidak ramai. Apabila pihak Jerman enggak mau perjanjian Brussel diadakan, maka orang Yahudi yang sedikit itu memohon bantuan daripada British. Ketika itu British kuasa besar. Karena mau dihalaunya daripada Jerman, maka mohon pada British. Ya mau kemana kamu? Mau kembali ke tanah airnya. Mana tanah airnya? Tanah air orang Yahudi asalnya. Bumi Palestina. Tapi orang Yahudi enggak mau gunakan Palestina. Kalau Palestina nanti ya orang Palestina yang mau merintah. Itu sebab pada permulaan diletakkan orang Yahudi yang sedikit di bumi Palestina, kamu numpang dulu dong. Tetapi oleh karena orang Yahudi ini ianya bijak, ianya kaya,
Maka orang-orang Palestina ini tanahnya dibeliin aja, dibeli. Dituku. Harganya berganda-ganda, orang Palestina enggak mampu. Maka makin lama makin besar, mereka memerintah. Lalu mohon dengan British, kami mau negara bukan Palestina. Namanya asal bani kami adalah Bani Israel. Maka British pun katakan, ya akan ada negara Israel didaftarkan di bawah PBB, Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Enggak sampai sebulan diluluskan nama negaranya Israel. Maka berkuasalah orang Israel ini. Orang-orang Palestina dipecah dua, ada yang namanya Tebing Barat, ada namanya Semenanjung Gaza. Dipecah karena sikap British, pecah, belah dan perintah. Itu British punya style. Kalau Palestina bersatu enggak mungkin boleh ditaruh. Tapi sudah dipecah. Itu sebabnya sahabat, ketika mana orang-orang Palestina ini terhenyak, jadi Yahudi telah menguasai dunia Arab. Seluruh negara Arab dikuasainya. Negara mana yang tidak diperintah Yahudi di negara Arab? Semuanya sudah diperintah oleh Yahudi. Wa'imah Arab, Saudi sekalipun. Siapa Raja Arab Saudi? Ya orang Yahudi. Dan Rasulullah sudah sabdakan, akan menjadi pengikut Dajjal itu seluruh orang Yahudi. Dan kita ini bangsa dengan Yahudi yang katanya adik beradik berlainan umat, maka kita ini adalah bangsa yang sangat ditakuti sebenarnya. Ketika mana sirah mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Sarah, bangsa Yahudi, bangsa Israel, Bani Israel, 90 tahun berkahwin, enggak ada anak. Maka Nabi Ibrahim khawatir enggak ada keturunan. Karena udah disebut Nabi. Maka Sarah dengan lapang dada, wahai kakandaku, kawinlah kamu dengan pengasuh ini. Yang bangsanya Arab. Siapa namanya? Siti Hajar. Ketika mana berkahwin dengan Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim seperti Nazar. Nazarnya apa? Kalau aku istriku ini mengandung, ya Allah aku enggak mau bercakap. Maka diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim, apabila Hajar mengandung, Nabi Ibrahim jadi bisu selama 3 hari. Wah, tandanya udah. Itu dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim enggak bisa bercakap. Bisunya. Memang benarlah Hajar itu mengandung. Dan mengandung dan terus melahirkan. Apabila dilahirkan saja Nabi Ismail, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim, kamu ke timur. Jangan di situ. Itu sebab dikeluarkan Siti Hajar tadi daripada bumi Palestina menuju ke bumi Gersang yang namanya Lembah Wadik yang sekarang disebut Mekah. Maka diletakkan dua insan yang disayang itu, ditinggal saja. Enggak ada riwayat, padahal riwayat itu jelas bahwa Nabi Allah Ibrahim menuju ke timur meninggalkan dua insan untuk Allah yang jaga. Maka di situ peristiwa yang lain berlaku. Nabi Allah Ismail dengan Siti Hajarnya bagaimana? Ini sudah dikisahkan. Tapi kisah yang tidak dibangkitkan karena kaitan dengan bangsa Melayu. Ketika mana Nabi Ibrahim ke timur, maka berkahwinlah Nabi Allah Ibrahim dengan Melayu campah yang namanya Katurah. Dan lahirlah anaknya namanya Madian, Madiun, Saidan, Saidun, dah macam-macam. Orangnya yang besarnya kalau disebut zaman dulu Harkolis namanya. Orang yang besar seperti gergasi.
Itu sebab Madian atau Madiun itu bangsa Melayu yang tercatat nama-nama itu di bumi mana Pak? Di bumi Palestina. Karenanya apabila Nabi Allah Ibrahim berada di negara timur ini, maka Allah perintahkan kembali kamu ke Kanaan, negara asalmu. Mana negara asalnya? Ya Palestina. Maka kenapa diarahkan ke Palestina? Karena Allah telah murka dengan lembah yang disebut Dewani itu, banyak meditasinya yang menyongsang. Kenapa menyongsang? Karena zaman ceritanya zaman Nabi Sid alaihi salam. Ketika mana berkah Nabi Sid ini mempunyai anak, perkawinan dengan adiknya namanya Mulah. Maka ketika itu yang namanya Azazil yang ditukar namanya Iblis, dia enggak merasa senang karenanya perkembangan manusia sudah bermula. Maka diciptakan seorang, bukan orang tapi jin, yang menyerupa akan istrinya Mulah yang namanya Jalah. Nabi Sid tidak merasa perbedaannya. Ketika mana Mulah keluar, Jalah masuk. Maka bersama enggak boleh mengandung Jalah karena dia jin. Tapi apabila bersama dengan Mulah, mengandungnya Mulah. Mengandungnya Mulah, maka lahirlah anak namanya Anwas. Anak Nabi Sid, cucu Nabi Adam alaihissalam. Apabila dengan Jalah tadi enggak boleh mengandung, maka benih Nabi Sid dengan Jalah ini diadon oleh Azazil tadi ataupun yang namanya Iblis, diletakkan di rahim Mulah. Maka mengandunglah Mulah lagi, lahirlah nama anaknya Anwar. Dan apabila besar Nabi Adam sudah mengetahui bahwa Anwar ini spesies jin yang suka merosak. Anwar ini suka merosak namanya. Sudah sejarahnya begitu. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, keluarkan daripada sini. Maka dihantarnya di bumi namanya Lembah Dewani. Anwar bermeditasi dengan para-para jin. Wong anak jin. Maka rosak akidahnya. Maka Nabi Adam perintahkan supaya Anwas datang ke bumi Dewani ini untuk membetulkan keadaan. Wong adike Anwar kuwi adik kepada Anwas, tapi benih berbeda. Tapi asal Nabi Sid juga. Cuma istrinya berbeda itu. Maka gua aduh wae ora ning sempenter. Jadi Anwas kembali semula ke negara Arab, dulu tadi disebut Arab, negara barat. Maka Anwas ini orangnya zuhud. Orangnya adalah orang yang alim. Tapi Anwas orangnya gregas. Ini ceritanya, sila rujuk kalau mau cerita ini. Sekarangnya ada Profesor Dr. Soleha yang selalu membentangkan mengenai genetik manusia. Maka namanya, maka Allah telah murka dengan Anwar punya kerja. Maka diperintahkan Nabi Allah Ibrahim, karena suku sakatnya ini sudah menderakan Allah. Maka Allah letupkan akan lembah yang tinggi ini. Satu-satunya lembah yang paling tinggi di dunia adalah lembah ataupun benua Nusantara. Maka Allah letupkan namanya Gunung Krakatau. Maka hancurnya akan benua itu sebanyak 14.000 kepulauan. Nabi Ibrahim bergelap dunia ini diriwayatkan 100 hari. Karena meletupnya gunung Krakatau. Dan Nabi Ibrahim sudah lari ke Palestina. Dan ketika itu dibawa anak dan istrinya semuanya ke Palestina. Dan katurah meninggalnya di bumi Palestina.
Di sana ada nama perkampungan namanya Madiun atau Madian anak kepada Nabi Ibrahim. Itulah bangsa Melayu. Itu sebab orang-orang Palestina menanti akan saudaranya orang Melayu daripada kita. Sehingga orang Palestina menggelarkan kalau tentara kita tentara dari mana? Dari neraka. Bantuan tentara dari neraka. Karenanya ini sahabat, saya juga ramai sahabat yang anggota tentara juga, pangkat-pangkat lah. Pernah bertugas di Bosnia Herzegovina, pernah bertugas di Lebanon, pernah bertugas di Rwanda. Tentara Malaysia ini sangat disanjung. Karenanya siapa saja yang mau menyerang tentara Malaysia selalunya akan gemetar. Apa yang dilihat? Seorang tentara Amerika yang menjelaskan satu film yang opposite ceritanya, apa The Hulk apa itu? Yang kononnya tentara Amerika menyelamatkan tentara Malaysia, padahal kuali agle tentara Amerika ditawan di Rwanda kata itu. Maka yang membebaskan adalah tentara Malaysia. Apabila tentara musuh melihat contohnya di Lebanon, apabila diserang saja melihat tentara Malaysia itu seperti gergasi besar-besar, takut ini orang. Karena keturunan orang Melayu itu adalah umpama gergasi. Itu sebab orang Palestina merayu kepada Malaysia supaya hantarlah tentara ke sana. Tapi apa terjadi? Itu sebab saya sebut tadi, semua negara diperintah oleh Yahudi. Tidak ada negara yang mau membantu Palestina, termasuk Arab Saudi. Ada tentara Arab Saudi menyusup masuk, tolong, Mesir, apa ini Syria, ada. Ya, apa ini, Amaria Arab Bersatu, tolong, ada. Tidak ada. Karenanya mereka sudah diperintah oleh Yahudi. Kenapa Yahudi menyelinap masuk sahabat, sehingga dalam ibadah kita juga mereka menyelinap masuk kaidah ibadah kita juga seperti Yahudi. Dan kita mengamalkan selalu. Itu sebab selalu saya tegaskan, jangan lakukan begitu, karena Rasulullah sudah sabdakan, jangan kamu lakukan seperti Yahudi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Kita udah kadung kaset, arti bahaya wangel. Apa dia? Mula sholat saja sebiji Yahudi. Karena kita gak pernah ngaji nih dalam ilmu tasawuf. Kalau seseorang itu mau beristi'lah serentak mengatakan Allahu Akbar, itu Yahudi. Bagaimana caranya? Kita mau sholat, ya kan angkat tangan dong ya, angkat tangan. Kita ungkapnya apa? Takbir macam mana? Dikata gini. Ini apa ini? Takbir dikata. Benar nggak? Kalau nggak ngaji, takbir bagaimana? Ya dikata gini. Ini namanya apa? Isti'lam namanya. Tanda penyerahan. Apa persembahan? Ini yang penting. Jadi ketika mana seorang sahabat sholatnya Allahu Akbar, selesai sholat Rasulullah sholat lagi Allahu Akbar, sholat lagi Allahu Akbar, maka dia pun bingung, bagaimana ya Rasulullah kamu sholat seperti Yahudi? Aku enggak suka itu. Kenapa? Walaupun hukumnya sunnah, enggak membatalkan sholat, tetapi membinasakan sholat kita. Bagaimana caranya? Rasulullah ajarin dong. Rasulullah sabdakan. Ya. Sabdanya daripada siapa sahabat? Daripada Imam Al-Bukhari. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salata i'tidala qa'ima wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasul? Wah, sudah diberi amaran dong.
Bilal sikapnya paling tajam. Silakan. Oke, sahabat yang dirahmati Allah. Bagaimana Yahudi ini meresap dalam kehidupan kita, ibadah kita, sehingga Rasulullah sebutkan tidak redha orang Yahudi kepada Islam sehingga hari kiamat. Memang orang suka, enggak suka dengan orang Islam. Lebih-lebih lagi orang Yahudi enggak suka dengan orang Melayu. Karena dia tahu kalau dengan orang Arab senang aja. Kenapa? Orang Arab kalau mau dihapuskan sembelih aja. Kenapa? Lihat saja Nabi Ismail yang membesar sudah lahir daripada Sarah anak-anaknya, dilihat yang dah besar kok mau dibelah. Jadi sinonimnya orang Arab ini sukanya dibelah. Sikit-sikit mau korban, sikit-sikit mau korban. Orang Islam aja. Dan apa bedanya orang Melayu dengan Arab? Kita adik beradik sebapu lain ibu. Yang paling hampir adalah kita orang Melayu ini dengan orang Arab. Contohnya apa? Namanya saja sama. Abu Bakar ya Abu Bakar. Ada orang Arab namanya Soekarno. Ada? Ada enggak? Ada namanya Soekarno? Ada enggak orang Arab lah? Ya ada. Ada enggak orang nama Arabnya Muhammad Rafiq? Ada. Siapa lagi? Muhammad Wahid? Ada juga. Kita mau aksen sedikit. Kalau Muhammad Wahid orangnya betul-betul Wahid Al-Batu Pahati Al-Jauhari. Konon mau jadi Arab. Namanya macam-macam. Kalau Johor, Johori. Kalau Singa, Singapuri. Kalau Muar, Muari. Begitulah kita. Mau menggayakan, mau jadi sampai mau jadi Arab macam gitu dong. Orang Arab enggak? Orang Arabnya biasa aja. Kita jangan ngikut-ngikutnya. Kalau mau jadi ini kasihi, mau namanya siapa ya dikasihi. Wah untung itu. Mana itu orang parit kasih namanya siapa? Rafiq Al-Kasihi Al-Segarangi. Boleh aja. Karena orang Melayu kita ini nama pun sama dengan orang Arab. Kalau dikatakan Melayu Indonesia, ya saya maaf dong. Bahasa saya ikut guru saya. Kalau guru saya hadir, saya ya, itu aja. Karenanya kita orang Melayu inilah yang diharapkan oleh siapa yang mau mengharapkan. Oleh karena kita ini sudah satu apa ini regulasi yang agak lari daripada landasan. Karenanya kalau Islam itu kok namanya liberal ini bagaimana ini? Islam liberal ini namanya orang itu kufur. Apa maksud liberal? Sama saja dengan agama lain. Sedangkan Islam itu sumul. Siapa yang menyamakan Islam sama juga agama-agama lain? Dia lari akidahnya. Wajib syahadah semula. Karena dia menjadi kufur ketika itu. Harus ingat itu. Bahasa liberal itu maksudnya sama rata. Ya, jangan enakan ngomong aja. Bahaya itu. Udah lari akidah. Oh, agama Hindu dengan kita kok hampir serupa ya. Enggak ada yang serupa. Kalau orang itu kafir, ya kafir. Enggak boleh disebut non-muslim. Enggak boleh. Karena Al-Qur'an tidak ada sebut non muslim. Qul ya ayyuhal non muslim, enggak ada. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir masuk neraka ya? Iya. Jawab dengan tegas. Kami ini orang bukan Islam masuk neraka. Iya. Itu jawabannya benar. Karena kita ada akidahnya, kita ada keyakinannya. Allah sudah bilang begitu. Orang kafir itu apa? Wa amal ladzina fasaku famawahum nar. Fasak itu maksud kafir loh.
dilontarkan di api neraka. Kok contohnya kalau nih orang itu kok digantikan non muslim? Oh, enggak bisa, enggak boleh itu. Allah sudah bilang kafir ya kafir, masuk neraka ya masuk neraka, tegas gitu. Islam itu perlu tegas. Jangan belok sana belok sini. Jadi bagaimana kita ini diserapkan cara ibadah pun juga Yahudi diresapkan melalui kaidah salat. Kaidah salat. Rasulullah paling tegas kalau umatnya kalau salat sebegitu. Bagaimana? Ya, saya praktikalkan, selalu udah praktikalkan. Tolong sedar. Jangan lagi oleh karena wis kadung kaset. Itu nak ubah sangat sukar. Tapi tolong berjuang. Ya, renung Pak. Rami yang sholat. Tak kira dia ustad kek, dia imam kek. Karena Yahudi sudah meresap, zamannya sekolah dulu udah diajar. Karena benda ini sunat kurang ditetik beratkan. Bagaimana? Kita mau sholatnya maghrib contoh. Usolli fardul maghribi thalatsa raka'atan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iya enggak? Benar enggak? Allahu akbar. Perbuatan ini yang Rasulullah tegak. Karena Yahudi begitulah menyembah Tuhannya. Seraya berkata, Tuhannya. Kenapa kita mengikut mereka? Rasulullah tegak itu. Bagaimana? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah sudah firmankan. Maka Rasul ajar, angkat terlebih dahulu dong. Kenapa? Karena kita janji dengan Allah, wajhtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard. Udah kita ungkap. Tapi kita kok enggak sadar. Allahu akbar juga. Allah, ya tengoknya bawah. Karena belum paham pandangan salat itu ada lima, di mana kalau kalimat Allah itu terungkap. Maka bagaimana caranya? Ya kalau wanita yang angkat jangan lebih-lebih dong. Yang angkatnya parasnya angkat dulu, jangan Allah. Ada juga orang lelaki yang sholatnya macam mungkin belajar dari ibunya. Ada. Sampai di sini aja. Yang ada gini aja. Ada. Karena enggak tahu apa ada di dalam tangan kita ini. Apa-apa? Asma Allah. Kenapa kita permainkan? Ada yang tulisnya 17 ada? Enggak ada. Tadi saya dalam kuliah duha, saya mau lihat berapa ini? Satu V terbalik, dia kata. Satu V terbalik, benar enggak? Berapa nih? Ini berapa Ustaz? Kalau V terbalik, Allah Ta'ala tidak pernah tulisan Rom di tangan kita ini. Tulisannya apa? Arab. Allah tulis Arab. 1, 8 dong. 11 ini 8, 1. Jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Kenapa tidak prihatin hal ini? Kok begitu aja gitu? Kenapa? Ini tangan kita ada hikmahnya. Allah ciptakan, Allah kata wajah tu wajhiyah. Apa wajah? Seluruh ini hadapkan ke kiblat. Tangan kita jangan gini-gini dong. Itu Yahudi udah meresap juga. Yung kadung kasep ya ono ya ini ngono ae lho. Ngono-ngono apa kuwi? Kalau kaedah tasawuf batal sholat. Kenapa bergerak lebih 2 kali? Kita lihat. Berapa kali itu? 4 kali loh Pak. Karena dalam ilmu fiqh setiap ruas bergerak sekali itu dikira 1. Sekitar sekali jalan 2 loh. Sap. Berapa ini jumlahnya? Sekali jalan 2. Kalau terusan berapa? 4. Itu sebab yang dilupakan di dalam sholat selalunya hukum tumakninah. Wajib ada tumakninah ketika sholat. Enggak ada tumakninah, hancur. Apa maksud tumakninah? Maimunah? Maimunah itu bini orang lain. Tumakninah. Suruh berhenti. Sop, berhenti. Sop, berhenti. Itu namanya tumakninah.
Wajib ada, enggak ada tumanina. Ya dibungkus lah. Iki saja ini kursinya koyok baru, no. Patut angkel saya. Jadi jangan seperti Yahudi. Saya Pakistan. Karena ingat selalu, aku bukan Yahudi. Orang Melayu ya sekarang ini bagaimana sukarnya orang Yahudi dia gunakan setan gepeng tuh. Tuh setan gepeng. Coba sekarang saya enggak bawa setan gepeng lagi udah. Istri saya mah Abi bawa setan gepeng selalu. Ya, kalau sampai pun enggak pernah ada berita. Lah enggak mau bawalah. Pertamanya kalau mau sholat pastikan udah siap sedia angkat ini. Kerananya apa? Rahasianya. Ketika mana baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj? Ketika mau pulang ke bumi ini Allah perintahkan ya Rasulullah, singgahlah kamu di Jabal Qaf. Apa Jabal Qaf? Jabal Qaf adalah tempatnya para malaikat berhimpun. Itu ada surahnya, surah Qaf. Malaikat berkumpul. Karena malaikat penasaran. Siapa ini namanya Muhammad? Karena Pak diperintahkan untuk berselawat. Ketika mana para malaikat mengkeng dengan Allah, maka Jibril merasa khawatir kalau dimurkai Allah, maka diperintahkan seluruh malaikat berselawat kepada Rasulullah. Baina qabla wa raddima Allah sebut, tidak akan aku terima ibadah hamba aku. Siapa hambanya? Tak kira siapa. Ila salata ala habibi Muhammad, kecuali dia berselawat kepada kekasihku Muhammad. Udah kita selawat. Kalau mau salat udah selawat bareng-bareng. Ingat benar-benar ini hadis Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Allah firmankan kepada baginda Rasul. Maka Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Maka terpandang Rasulullah. Terkagum para malaikat melihat akan keindahan Rasulullah. Lantas semuanya berselawat terus-terusan. Maka Rasulullah tanya, kamu ini rame-rame buat apa? Buat apa kamu semua? Ya Rasulullah, oleh karenanya Allah adalah, kamu adalah Rasul Allah. Setiap mana umatmu yang sholat, kami melihat akan asma dan wajahnya. Kami berdoa pada Allah. Ampuni dosa orang ini. Diriwayatkan 70 ribu malaikat. Bagaimana melihat asmanya? Ketika mana seorang hamba itu mengarahkan asma Allah, maka terpancarlah asma dan diterangi wajahnya. Kami melihat ini Pulan bin Pulan. Maka kami bermohon pada Allah. Ampuni dosa orang ini ya Allah. Cuma hanya mengangkat tangan dan tumok ninah. Itu aja. Wong kita saking pintere. Malaikat mencakap, wong jeneng goblok. Dijik-ijik nih. Aku sama urung-urung nih. Kok semuanya kipi. Rasulullah hajar, angkat tangan. Terpancar asma. Maka kita sebut wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hamparkan, aku palingkan wajah ini, wajhiyah kepada, paling berpaling pada pencipta bumi dan langit. Angkat. Jadi bagaimana praktikalnya? Allah, kalimah Allah saja, tangannya begini. Allahu Akbar. Pandang depan dulu kalau kalimah Allah itu. Barulah, itu sebab ada lima pandangan kan? Kalau mau rukuk, angkat dulu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Tapi biasanya macamnya. Ini apa ini? Karena belum paham tasawufnya apa. Apa ini gunanya? Inilah kalau diangkat, malaikat berdoa pada Allah, ampuni orang itu ya Rob. Tapi kita enggak mau. Kenapa? Pengen dosa kita ini jangan diampuni oleh Allah, agaknya lah. Ya gini aja. Ada yang sudah mau itu JDT kan menang. Kenapa? Mau tangkap bola katanya. Oh, ya. Macam-macam. Jadi direnung. Karena Yahudi sukanya begini. Ya. Al-Auzi. Dia menseru nama Tuhan dia. Rasulullah tegah.
Jadi dibedakan. Allahu Akbar. Itu sebab apa kaitan sholat dengan kalimah azan to be continue next time. I can explain you all. Yeah, I'm very sorry. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kita sentiasa berhati-hatilah untuk melakukan ibadah pokok ini. Jangan seperti Yahudi yang Rasulullah tegah. Ya, moga-moga mendapat manfaat, moga-moga diampuni dosa kita ini. Ayo, kalau mohon pada Allah, selalunya saya akan pesan. Tiga ungkapan jangan lupa sehari semalam. Wujudkan dalam suasana keluarga. Pertamanya, banyakkan istighfar. Adakan kelompok, ya gunakan setan gepeng itu, grup WhatsApp. Ya keluargaku beristighfar. Ya kalau istrinya dua, ya duanya ada namanya. Kalau tiga, ya tiga. Kalau satu, satu aja. Kalau anaknya ada dua, ya ada anak-anak. Nanti pesan alungnya ataupun adiknya. Oh, kamu udah istighfar belum? Belum istighfar ini. Ayah ini tengah jaga ini. Oh, kok belum istighfar lagi? Sahabat, ini handset saya ini kecil aja. Sebab ini nggak boleh gini-gini, nggak bisa. Taunya call aja. Okay. Pertamanya istighfar, lakukan ianya selepas waktu maghrib, sehingga waktu mau tidur. Keduanya selawatan, apa saja jenis selawat. Tapi kalau siapa yang memasuki kumpulan JDT berselawat, JDT juga dong. Bukan bolahan aja, tapi JDT apa maknanya? Jadikan diri tenang, berselawat. JDT berselawat, ya gah juga. Bukan JDT bola sepak aja. JDT berselawat dan juga ada. Jadikan diri tenang berselawat. Ini idenya ya istri kesangen saya. Itu coba tukar dong namanya JDT juga apa? Jadikan diri tenang. Mungkin muslimat udah tahu, ada yang udah tahu sebab bersama dengan istri saya setiap hari dan kirim salamnya. Esok enggak dapat hadir, demam dia. Wah, kenapa ini demam ya? Kirim salam dengan Kak Kintan. Esok kalau boleh tangguh aja. Insya Allah. Kalau ada. Esoknya cuti ya. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Karena saya kerjain dia kok jadi demam dia. Yang ketiganya. Kalau udah. Yang selawatan. Apa saja selawat. Kalau selawat jadi itu. Sallallahu ala Muhammad. Pendek aja. Selawatnya Jibril. Selawat Jibril namanya. Pendek aja. Satu-satunya selawat yang paling pendek. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatnya daripada ya daripada Jibril. Ketika mana dengan Abdurrahman al-Auf di jalan perkebunan Bani Najjar, tiba-tiba Jibril pun sampai. Maka Rasulullah sujud yang lama. Sujud yang lama itu sehingga Abdurrahman al-Auf khawatir. Kalau Rasulullah ada lagi enggak? Kok lama banget. Maka dihampiri, maka bangkit Rasulullah. Kenapa ya Abdurrahman? Kamu lama sangat ya Rasul. Aku ingatkan kamu udah gak ada. Tadi baru Jibril sampai kepada aku. Ya, memberitahu akan aku barang siapa yang berkata sallallahu ala Muhammad, Allah bagi tiga. Pertamanya diangkat derajatnya, keduanya diperkenankan segala apa kemauannya, dan ketiga diampuni dosanya. Hanya berkata sallallahu ala Muhammad. Rasulullah bangga. Ajarkan kepada umatmu ya Rasulullah supaya mendapat tiga derajat ini. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad saja diampuni dosanya, diperkenankan segala hajatnya, dan juga diangkat derajatnya. Oh, tinggal kita aja. Maka itu subuh besoknya. Kenapa? Karena selawat itu recommendation daripada istighfar kita. Istighfar baru mohon ampun. Baru mohon ampun. Dapat ampunan? Belum tahu. Itu sebab sayugianya banyakkan berselawat. Dan kalau gelincir matahari saja, maka perbanyakkanlah akan penghapus dosa. Kita orang Islam ada caranya bagaimana dosa itu dihapuskan. Sekali ungkap terus dihapuskan. Sekali ungkap terus masuk surga. Rasulullah sabdakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Dan Allah firmankan, "Fa'lam annahu
fa'lam anna. Apa itu maknanya? Bukan hanya ungkap saja dong. Hayati, fahami, dan juga hayati. Fahami, hayati, dan juga ungkapkan, kata Allah. Namanya adanya ikraru bilisan, tasdiqo biljanan, al-amalu bil-arkan. Nih kalimahnya. Apa kalimahnya? La ilaha illallah wa astaghfir. Siapa yang mengungkap kalimah ini, aku ampuni dosa. Walaupun notok langit. Notok. Maksudnya, dah tidak bicara lagi. Notok. Tapi bahasa kita, notok adalah sundul. Tahu sundul enggak? Kalau namanya langit itu mana? Kalau nampak, nampak bulan, nampak matahari itu belum langit lagi. Ya ini contohnya siling. Namanya siling, kita baru nampak kipas. Kipas di mana? Kipas bukan berada di siling, tapi antaranya. Cuma ada batangnya notok siling. Ya itu, bukan kipasnya yang notok, tapi batangnya. Kalau langit itu sudah notok, kalau masih lagi di angkasa raya, bukan. Apa yang berada di angkasa raya? Bulan, bintang, matahari, dan sebagainya. Tapi kalau notok, maka ada pintunya. Kalau siling gak ada pintunya, jenenge kok senggai wong rokudak. Urungi senggai siling. Wong siling kok oreneng pintune. Kurang-kurang ya cilik ngono. Iya orang? Lagi wong-wong kontrak seng pinter. Lagi ustad oreneng loh. Iki jenenge udah siling kita tutup ngonoai. Tapi ya siling juga lah. Eneng gak pintune. Iya buh ya orang arti. Eneng orang? Eneng buri kono. Mesti ada pintunya satu. Notok baru boleh lepas. Itu ceritanya baginda Rasul. Jadi bagaimana? Karenanya diampuni dosanya walaupun dosone ngusudul langit. Karenanya besarnya kalimah la ilaha illallah. Kenapa lepas gelincir? Karena Rasulullah sadakan. Ketika mana seorang hamba itu yang mau dicabut nyawanya, malaikat Izrail akan memasuki dalam jasadnya apabila matahari gelincir. Maka perbanyakkanlah membaca la ilaha illallah. Masuk gelincirnya, mungkin dia kena sakit, mungkin dia kena ahmat, kena stroke, waktunya itu lah. Loh, tapi dia kenanya waktu pagi, semalam dia masuk udah. Karena waktu masuknya gelincir matahari, maka Rasulullah kata perbanyakkan membaca la ilaha illallah. Ajarkan atau bawa keluarga kita ini tiga zikir ini jangan tidak ada, kurang-kurangnya ya 100 dalam keluarga kita. Bisa enggak? Diusahakan. Jangan mainnya wasetnya kuis lu ngeban yo sampe pirang tahun kuan-kuan nyetun di rapaya. Ora kanggu. Jangan kue wis selawatan purung kang. Urung wis selawatan. Karena apa? Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingat mengingati itu lebih baik ya daripada yang tak ingat. Oke, akhirnya ayo kita mohon ampun pada Allah. Moga Allah terima ibadah kita. Kita baca istighfar seperti biasa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku kuni nafsihi dara wa la nafsa wa la mauta wa la hayata wa la nusura la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau kariha al-kafirun linabil karim wa ala alihi wa ashabil karamil fatiha.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal kibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahiman masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabiyir rahmah ya sayyidi ya rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fi liqada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basiru bil ibad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأخياء منهم والأموات. اللهم رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القطع والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهتم لنا بشعاد ولا تهتم علينا بالشقاوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شكرا مطرودا ولا محروما وهب لنا موسئنا لمسننا ومقصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله لذنبي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.